sebuah lagi negeri yang terletak di pantai timur Malaysia. Negeri ini juga cukup terkenal dengan keindahan pulau-pulaunya yang sentiasa menggamit untuk kita ke sana. Apa yang menariknya episod kali ini? Jom kita explore sisi istimewanya yang lain. Welcome to beautiful Terengganu. Setelah hampir 5 jam perjalanan, inilah pit stop pertama kita orang untuk makan malam. NR Cafe ni terletak di Tok Jembal, Kuala Terengganu. Jom kita tengok menu specialnya dekat sini. Tanya kelapa. Kenapa harimau menangis dik? Kalau ke pantai timur, perjalanan kita tu memang terasa lamanya. Tapi tengah dalam duk penat tu, berkena pula coconut shake. Ha, barulah lega rasanya. Selain tu, tom yam putih kelapa ni pun korang wajib try. Rasa lemak pedas kuah tom yam dari air kelapa muda tu memang syahdu betul. Bagi kita orang, masakan yang kita orang order sedap dan ikan siakap steam yang ada kerabu mangga ni pun best. Okey, kita orang sambung makan dulu. Nak tahu harganya? Jom kita ke kaunter. RM88 2 porsi. Ini buka setiap hari. Cuti sekolah je lah. Kalau tu tutup hari Isnin. Oh, Isnin je lah tutup. Akhirnya sampai pun ke salah satu tempat warisan Terengganu yang dijaga rapi. Inilah dia, Tera Puri, nama diberi. Kita orang difahamkan yang uniknya rumah-rumah di Tera Puri ni dipasang tanpa menggunakan satu paku pun. Seindah namanya, melangkah ke Tera Puri ni memang mengimbau betul rumah klasik zaman dahulu. Membangunkan rumah warisan seperti Tera Puri ni salah satu usaha yang bukan calang-calang dan amat teliti seni binanya. Gabungan kayu cengal dan penaga dalam pembinaan rumah ni membuatkan struktur rumah-rumah ni menjadi lebih kukuh dan tahan lama. Melihat apa yang ada di depan mata, kagum rasanya seni bina tradisional Melayu Terengganu masih dijaga rapi dan terpelihara warisannya. Yang bestnya Tera Puri ni, walaupun rumahnya tradisional tapi tetap ada aircon dan bathtub tau. Okey, kita mandi dulu. Esok kita sambung cerita lagi. Selamat malam. Tuai padi antara masak. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Samalah seperti warisan kita. Perlulah diambil berat dan dijenguk supaya masih ada di tempatnya. Jika dibiarkan berlalu lenyap pergi, baru nak menyesal dan tercari-cari. Selamat pagi, jom kita ambil angin tepi pantai. Tera Puri ini terletak di Kampung Mangkuk dan yang bestnya ianya berhadapan dengan pantai yang amat tenang suasananya terutama waktu pagi. Uniknya Kampung Mangkuk Stew Terengganu ini ianya diapit oleh Laut Cina Selatan dan Sungai Berpaya Bakau. Cantik tempatnya. Korang kalau ke Terengganu jangan lupa singgah ke sini tau. Sebelum kita mulakan aktiviti hari ini, kita breakfast dulu. Hidangan breakfast di Tera Puri ini akan diserve dengan free flow drinks coffee and tea. Tapi kalau nak breakfast tepi pantai, tadi kita orang nampak ada gerai yang menjual sarapan pagi dekat luar tu.
Okey, kita breakfast dulu. Lepas ni, kita tengok apa pula boleh buat kat sini. Gabungan elemen moden dan tradisional menjadikan Tiara Puri ni sangat istimewa. Korang bayangkan, kat tengah-tengah rumah kayu ni ada pula swimming pool. Memang layan betul. Okey, jom mandi. Untuk hari ini, kita start aktiviti luar lewat sikit. Rugilah kalau tak lepak lama-lama dekat Tiara Puri ni. Orang kata kalau dekat area sini, siput celup tepung kita tak boleh miss. Okey, jom kita cari makan tengah hari. Driving sepanjang pesisir pantai kat sini, kita orang nampak memang ramai orang walaupun tengah hari. Ada yang tengah bergambar, ada juga yang tengah camping dan lepak-lepak dengan family. Okey, jom sambung perjalanan cari makan tengah hari. Inilah restoran pilihan kami, NL Celup Tepung Bira Patah. Sesuai dengan namanya Bira Patah, memang betul lah siput celup tepung ni betul-betul tepi pantai. Tepung tu kita ada macam western, tepung kita ada macam yang ni, yang satu lagi yang berkaitan dengan... Ha, tengok tu, rangutnya celup tepung tu walaupun dah balik ni pun masih teringat-ringat lagi tau. Selain daripada celup tepung, Maggi Seafood ni pun sedap. Kadang-kadang dalam video travel ni, part mengenang balik scene-scene makan memang terliur dibuatnya. Selain daripada tu, oyster ni pun ada kalau korang nak cuba. Bagi pendapat kita orang, oyster masa trip kat Kelantan hari tu lebih kick rasanya. Tapi, oyster dekat sini pun not bad untuk dicuba. Aktiviti sekejap lagi ni boleh buat tak tidur malam memikirkannya. Macam-macam perasaan ada. Benar, ni first time datang sini. Oh, dari? UKL. UKL first time baru datang Terengganu. Eh tak, Terengganu biasa pergi tu. Pulau depan tu, pulau depan tu. Pulau Pentian. Tu Pentian eh? Tu Pentian. Yang tiga tu? Satu, dua, tiga? Ha, dia besar, yang ni pun kecil. Oh, okey. Nampak macam dekat. Tapi dari sini memang dekat. Kalau boat dari sini 20 minit je. Kalau di Kelantan dah hiking tinggi, kat Terengganu, jom kita terbang tinggi pula. Kalau tak pagi kita, apa nama Korea ni? Mahfuz Korea. Di Bukit Bubus ni lah satu aktiviti yang akan memberikan satu pengalaman yang baru. Jangan lompat, jangan duduk. Lari je bagi dia naik. Okey. Okey. Begini, satu. Memang dah lama kita orang aim aktiviti ni. Akhirnya dapat pun mencuba paragliding. Kalau korang nak tahu, rasa nervous tu hilang bila dapat tengok view dari atas macam ni tau.
Suatu pengalaman yang best sangat. Berjaya akhirnya cuba paragliding. Salah satu item dari travel bucket list kita orang, check. Misi mencari seafood celup tepung masih diteruskan untuk dinner malam ni. Actually, kita orang tunggu agak lama untuk food tu ready. Disebabkan badan dah penat, kita orang tapau je food tu untuk makan kat bilik. Ha, dah mandi semua, barulah selera nak makan. Okey, esok kita sambung lagi. Selamat malam. Selamat pagi. Semalam masa kita orang borak dengan akak paragliding tu, dia cakap ada satu pot best untuk kita hiking. Lepas 30 minit drive, dah sampai pun pot hiking kita. Inilah Bukit Keluang. Actually, untuk hiking ke puncak, trailhead ada dua tempat. Yang pertama di area tepi pantai dan yang kita orang ambil ini pula, ambil je simpang kanan sebelum sampai ke pantai. Tapi jangan risau, kedua-dua laluan ni pastinya bawa korang ke satu destinasi, iaitu puncak Bukit Keluang. Sejujurnya, memang agak penat sebab keadaan hiking tu agak pacak, tapi rewardnya amat berbaloi. Selepas kira-kira 30 minit mendaki, akhirnya sampai pun. Dan lepas tengok je panorama yang cantik ke atas ni, penat tadi tu terus terubat. Dalam banyak-banyak tempat, sinilah pot bergambar yang teramat cantik. Tapi memang nak ingatkan, kawasan ni cukup curam dan setiap risiko tu memang kena tanggung sendiri. Begitulah kehidupan. Dalam kita duduk happy tu, ada juga yang tak puas hati. Okey, jom kita sambung perjalanan turun. Masa on the way kita orang turun pun agak mencabar juga. Laluannya curam serta licin berpasir. Korang kalau ke Terengganu, singgahlah hiking di Bukit Keluang. Turun je dari Bukit Keluang, kita orang singgah pula pusing-pusing di kawasan pantai. Kawasan pantai di Bukit Keluang ni memang meriah dan ramai betul orang bermandi-manda. Kat sini, sesuai sangatlah kalau korang nak piknik bersama keluarga. Lepas tu, kita orang sambung jalan lagi. Sampailah jumpa gua dekat tepi ni. Orang bawah tu macam tak ada kan, macam habis macam
penat hiking dan jalan-jalan, kita orang tapau je breakfast. Kadang-kadang kalau kita orang travel, make things on the go memang biasa. Jumpa makan. Dari Bukit Keluang, lepas tu kita orang balik ke Terapuri. Hari ini merupakan hari terakhir kita orang dekat Terapuri. Sekejap lagi kita check out. Walaupun 3 hari 2 malam saja, tapi tempat ni rasa begitu dekat dengan hati. Suasana rumah Melayu tradisional di Terapuri ni teringat pula rumah atuk kita dulu-dulu. Kalau ada rezeki, bolehlah datang kampung ni lagi. Kita orang ke sini pula lepas tu. Dan lunch hari ni pun on the go sebab kita orang nak kejar ada satu aktiviti ni. Tempat seterusnya ni terletak di Kuala Setiu. Dan untuk aktivitinya pula, korang jangan lupa bawa baju mandi. Rupa-rupanya di Terengganu ni banyak aktiviti bersama keluarga yang kita boleh plan. Aktiviti yang kita orang nak tunjuk ni memang sesuai untuk bawa family, terutama anak-anak, confirm diorang suka. Assalamualaikum. Satu family ke? Satu keluarga tu. Oh, tak apa, tak apa. Tak apalah. Boleh je. Ramai, lagi ramai lagi best kan? On the way ke muara sungai untuk mencari kepah, kita orang jumpa sangka ikan ni. Kalau tak salah, nama sangka ikan ni Laguna Penggalan Gelap. Tengah on the way tu, tak sangka pula nampak orang berkemping kat sini. Okey, dah sampai pun port sesuai. Jom kita cari kepah. Dah tak sabar dah ni. Satu. Kalau dah jumpa satu, carilah yang ada sekampung. Haa, sekampung! Haa, betul betul. Kepah kerbau. Kepah kerbau. Haa, yang ni kepah licin. Haa, yang ni Kak Gi kalau sempat kita singgah belakang bawa, yang ni banyak. Ini kerang. Kerang ni dia berbeza tak, tak sama dengan kerang yang luar tu, kat pasar tu. Yang kat pasar tu kerang bela. Dia bagi makan. Okay. Kalau yang ni original sini. Kita tak bagi makan tak apa. Cuma dia setiap kali kita ambil tu memang ada angkar rupuk dia. Akar dia melekat. Mungkin dia makan angkar. Berjaya. Apa dia? Tengok bergerak gini. Oh, ni lain ni? Ni yang kat pasar tu kebanyakan memang orang bela. Orang bela? Ha, bukan original sini. Oh. Banyak jumpa bang? Tak ada. Ha? Kecil-kecil je. Special pun banyak eh. Apa ni? Kepah. Anak-anak ni mula-mula je geli. Lepas tu dah lama-lama memang layan cari kepah ni. Tengok banyak pula hasilnya. Kita orang memang enjoy habis. Tambah-tambah dapat join group family yang happening ni. Betul lah orang cakap, dapat kenal orang yang baik pun rezeki juga. Kita orang memang rekomen korang untuk aktiviti ni kalau kat Terengganu. Lepas tukar baju semua, kita orang dah ready. Next stop Kuala Terengganu. Inilah penginapan kami seterusnya, Duyung Marina Resort. Bilik yang kita orang stay boleh pilih sama ada nak naik bagi ataupun drive je terus naik kereta. Okey, jom ikut kita orang room tour. Bilik yang kami book ni namanya Executive Deluxe dengan twin size bed.
Yang bestnya bilik ni ada balkoni dekat luar ni untuk korang lepak-lepak dan tengok boat-boat nelayan. Istimewanya lagi, bilik di Marina Duyung Resort ni dilengkapi dengan sejadah dan juga Al-Quran. Selain daripada tu, toilet dia dilengkapi dengan bathtub. Dan saiz bathtubnya agak besar tau. Dengan kelengkapan yang disediakan, kita orang happy dekat sini. Dah selesai bersih diri semua, jom kita keluar makan malam. Malam ni, kita orang dinner dekat sini. Restoran di perahu ni terletak bersebelahan saja dengan dataran Shah Bandar. Dekat restoran di perahu ni, ada dua menu yang kita orang recommend. Sotong salted egg dan juga ikan masak namprik. Sedap rasa dia. Okey, kita makan dulu. Lepas ni, kita jalan-jalan dekat night market. Meriah betul suasananya. Anak-anak mesti suka kalau kita bawa ke sini. Begitulah hari ketiga kami di Terengganu. Esok kita sambung lagi. Selamat malam. Tak kenal maka tak cinta. Terengganu sebuah negeri yang mempunyai daya tarikan pelancong yang serba lengkap. Perkampungan nelayan di Sungai Duyung adalah salah satu panorama damai di desa waktu pagi yang ada di negeri Terengganu. Kita start hari ini dengan perkena nasi kerabu yang best dekat Terengganu. Yang best su rasa nasi kerabu ni meriah lauk-lauk grillnya waktu pagi. Ini air apa special dia? Teh ais dengan green tea. Teh ais green tea. Ha, tengok tu. Tera adik ni tarik teh madu. Inilah hasil dia. Dekat sini, nasi kerabu daging bakar dan ayam bakar dia memang sedap sangat. Nak-nak pula perkena sekali dengan teh tarik madu dan teh hijau ais dia. Korang kalau ke sini, jangan lupa cuba. Jemput makan. Kereta berjalan, cukup-cukup-cukup. Terengganu juga terkenal dengan sebuah negeri yang mempunyai keunikan budaya, warisan dan tinggalan sejarahnya yang tersendiri. Sebab itulah kami ke sini. Terdapat dua tinggalan sejarah yang menarik perhatian kita orang dekat Muzium Terengganu ni. Salah satunya ialah batu bersurat. Ianya mencatatkan 9 disiplin ilmu yang berkaitan dengan sistem tulisan, agama rasmi, tamadun Melayu, bahasa Melayu, ekonomi, perundangan Islam, matematik, perkembangan budaya dan ilmu astronomi. Batu bersurat yang berusia lebih 700 tahun ni didaftar sebagai memori dunia antarabangsa oleh UNESCO. Ini pula Mushaf Al-Quran. Keunikan yang ada pada Mushaf Al-Quran Terengganu meliputi diaspora, kaligrafi, motif, material dan penjilitan sehingga ianya diterima untuk diwartakan sebagai warisan negara. Selain daripada itu, galeri tekstil ni pun menarik.
Tidak seperti kain songkit dan batik, nama lain ni agak unik bagi kitorang. Seperti tiga karat, mastuli, samarinda, limar, gerus, telepok, pelangi dan juga cindai. Macam-macam kita boleh belajar dekat galeri ni sebab ia mempamerkan sejarah, proses penghasilan serta jenis busana yang memang kita jarang-jarang dah tengok sekarang ni. Dah lihat sendiri baru tahu hebatnya teknologi tradisional dengan keindahan dan keunikan kain yang dihasilkan. Kalau bukan kita yang menghargai sejarah warisan negara, siapa lagi? Jom kita mencari dan ambil tahu betapa kayanya khazanah yang kita ada dekat Malaysia ni. Dekat Muzium Terengganu ni, bukan setakat kat dalam, pameran dekat luar ni pun menarik. Di dalam kawasan yang sama, jom ikut kita orang ke Kampung Budaya. Dari jauh lagi, dah dengar Kampung Budaya ni meriah bunyinya. Yang istimewanya perkampungan budaya Terengganu ni, kita boleh tengok rumah masyarakat Melayu zaman dahulu. Perkampungan budaya yang ada segalanya. Tarikan utama kampung budaya ni berkonsepkan muzium hidup yang menghimpunkan pelbagai kesenian, kebudayaan dan warisan dari kesemua 8 daerah yang ada di negeri Terengganu. Apa yang bestnya lagi, kita boleh cuba permainan tradisional yang ada dekat sini. Tak cukup dengan permainan, demo masakan tradisional pun ada dekat sini. Dah tengok, mesti teringin nak rasakan produk yang acik demo ni, korang boleh beli untuk bawa balik. Korang kalau ke Terengganu, jangan lupa singgah di muzium dan kampung budaya. Dekat sini, korang boleh lihat sendiri budaya, seni dan warisan negeri Terengganu. Dari KT, kita orang ke Marang pula. Dan masa on the way tu, kita orang singgah sekejap dekat restoran Lemping Rusila. Kalau korang nak tahu, restoran ni terkenal dengan masakan ketupat sotong dan juga lemping kelapa. Kalau dah kat Terengganu, macam tak lengkap pula kalau kita tak ke pulaunya. Hari ni, jom ikut kita orang half day trip ke Pulau Kapas. Pulau Kapas terletak 6 km ataupun lebih kurang 20 minit je dari JT Marang. Sebenarnya, kita orang pun tak sangka dekat je Pulau Kapas ni. Dan dapat jugalah untuk trip Terengganu ni, kita lepak-lepak dekat pulaunya. Apalagi, jom kita ke Pulau Kapas. Pulau Kapas ni taklah besar sangat tapi tetap meriah dan ada chalet dekat sini. Antara aktiviti yang agak popular dekat sini ialah hiking di Bukit Singa. Kita orang tengok ada beberapa resort dan chalet dekat sini dan kita sebagai pengunjung luar boleh je makan kat sini. Ada banyak kedai yang menjual makanan. Kita orang pilih untuk melakukan day trip sebab nak try aktiviti snorkeling dekat Pulau Kapas.
Okey, bot pun dah ready. Jom kita gerak. Mulai datang ke lambat. Okey, dah tak boleh tunggu lama dah. Jom mandi. Walaupun day trip, kita orang enjoy habis. Rasa rindu nak mandi laut terubat dahinya. Sedar tak sedar, dah dekat lebih 2 jam kita snorkeling. Okey, jom kita balik. Best rupanya snorkeling dekat Pulau Kapas ni. Ada rezeki, kita datang lagi. Lepas bersih diri semua tadi, kita orang ke tempat ikonik di pulau. Selalunya kita orang datang, kita orang lalu je. Kali ni, jom kita masuk kat dalamnya pula. Siap dibina pada tahun 2019, drawbridge bukan sekadar alat pengangkutan. Ia juga sebagai daya tarikan kebudayaan dan pelancongan negeri Terengganu. Viewpoint yang sangat cantik untuk tengok bandar Kuala Terengganu. Korang kalau ke Terengganu, jangan lupa melawat drawbridge tau. Walaupun dinner dekat bilik je, ikan singgang Terengganu jangan lupa kita cuba. Jemput makan, kita sambung lagi esok. Selamat pagi. Semalam kita dah try nasi kerabu. Hari ni kita cuba nasi dagang pula. Siapa yang tak kenal dengan nasi dagang atas tu? Yang kita orang pergi ni, cawangannya di bandar Kuala Terengganu. Nasi dagang dia ni memang gebu dan bertambah selera lah bila kena sekali dengan gulai ikan tongkol. Kalau korang nak makan kat sini, kena datang awal sikit. Masa kita orang sampai dalam 7:30 tu pun orang dah start beratur. Negeri Terengganu ni bukan saja bandarnya cantik, makan pun sedap. Kalau korang ke KT, jangan lupa singgah nasi dagang atas tu. Selesai je makan, lepas tu kita orang gerak balik resort dan get ready untuk check out. Check out. Masih dia. Negeri Terengganu begitu sinonim dengan penyu. Makanya, sampailah kita orang ke Turtle Alley yang terletak berhampiran Pasar Payang dan juga Kampung Cina Kuala Terengganu. Dekat lorong kecil ni, kita boleh tengok dan bergambar dengan street art yang cantik-cantik. Bukan setakat bergambar, malah kita boleh dapat pelbagai informasi mengenai haiwan unik yang hampir pupus ni. Korang kalau ke Terengganu, singgah-singgahlah ke Turtle Alley.
Selepas Tetek Eli, kita orang ke satu tempat yang dinanti-nantikan. Terletak di tepi kedai Pasar Payang, Payang Water Taxi ni korang bolehlah try untuk ambil angin sekitar Bandar KT. Pasar Payang ni 10 kali pun datang Terengganu, mesti nak singgah. Selain shopping-shopping barang dekat sini, korang jangan lupa try kuih tradisional negeri Terengganu. Tak perlu tunggu bulan puasa atau raya, stok serunding sentiasa ada kat sini. Macam mana? Yang besar ni RM20, kalau yang kecil ni RM10. Yang tu ayam? Ni ayam, tak ada cari dan manis, nampak ni manis. Manis lah. Manis sangat. Ya, ya, stay pun dah jatuh eh. Kenapa? RM5. Ni jari-jari masuk. Bye, bye, bye. Tawak lubang tengah. Ada seorang-orang macam bayi-bayi. Sebab saya tinggal tu juga tahu. Ya boleh tahu dia macam. Belakang air saya dapat lubang. Oh. Bila awak dapat lubang, dia buat nak naik macam mana? Tutup hati. Kecil je tu. Oh, daun teh lah. Bukan debu dah. Bukan debu. Daun teh. Kalau datang kat sini, kita orang mesti nak singgah kat kedai akak cantik ni. Balik-balik Yomi. Di Pasar Payang. Tak salah balik. Habis dah? Bulan ni. Kalau ikutkan hati, nak borong banyak lagi. Tapi kita simpan sikit untuk beli buah dekat luar tu. Ni buku ya, kau ni baca. Okey, ini pit stop terakhir kita orang. Kita beli banyak sikit buah hari ni. Tu dengan tu ada dalam Facebook 25. Belah tu dapat 12 jadi. Mana? Abang ni bagi kita orang try dulu sebelum beli. Memang fresh buahnya. Okey Acik, terima kasih bagi try macam-macam. Semoga murah rezeki. Terima kasih dik, banyak-banyak dik. Sebelum gerak balik, kita orang singgah di Masjid Kristal. Masjid Kristal ni merupakan sebuah masjid ikonik yang terletak di kawasan pelancongan Taman Tamadun Islam. Kalau dah di Terengganu, keropok leko kita jangan lupa. Sekarang ni, pembuatan keropok leko pun dah semakin moden. Pakai mesin je untuk membantu. Antara jenis ikan yang digunakan ialah ikan selayang. Ikan apa? Ikan selayang lah. Ikan selayang. Best pula tengok adik-adik ni buat keropok leko. Macam nak cuba sekali je. Sebahagian keropok yang diproses akan digoreng dan dijual fresh. Selesai membeli, kita orang pun gerak balik. Begitulah ceritanya, 5 hari 4 malam di sebuah negeri indah bernama Terengganu. Besar jiwanya negeri Terengganu. Korang jangan lupa ke sini. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Bye.